Ganjar Pranowo tak mampu menahan air mata. Ia menangis, tatkala berpamitan kepada puluhan ribu warga Jateng di hari terakhirnya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Selasa, 5 September 2023, adalah hari terakhir Ganjar melayani warga Jateng selama 10 tahun. Bersama istri tercinta, Siti Atikoh dan putra sematawayangnya, Zinedine Alam Ganjar, ia hadir dalam pesta rakyat dalam rangka perpisahannya di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. Awalnya, Ganjar cukup tegar menyampaikan pidatonya di hadapan rakyat. Namun ketika diputar video testimoni dari warga Jateng, ulama dan orang terdekatnya, pertahanan Ganjar bobol juga. Apalagi ketika di video itu, putranya menyampaikan satu keinginan pasca Ganjar pensiun jadi gubernur. Alam meminta Ganjar memenuhi janjinya untuk naik gunung berdua dengannya. "Kapan ayah ada waktu untuk naik gunung berdua? Mudah-mudahan bisa," kata Alam dalam video testimoni itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!